hari ini tanggal hari Kamis tanggal 24 Maret 2022. Persaudaraan Setia Ternate Pusat Madiun Cabang Nabire Ketua Mas Setio Triyono, Pusat Madiun Ketua Mas Murjoko. Hari ini menerima surat dari Kesbangpol secara resmi bahwa Persaudaraan Setia Ternate yang diakui di Cabang Nabire atau Kabupaten Nabire adalah Persaudaraan Setia Ternate yang dipimpin oleh Mas Setio Triyono dan pusat adalah Mas Murjoko. Terima kasih. Semoga SH Ternate di Nabire tetap jaya. SH Ternate hanya satu. SH Ternate hanya satu. Pusat Madiun. Ketua Cabang Nabire Mas Triyono. Ketua Umum Pusat Madiun Mas Murjoko. Harga mati hari ini sudah dinyatakan dari pemerintah, kita yang diakui. Penyerahan surat keterangan pendaftar dari Badan Pengembangan Pembangunan Politik kepada LSM Persaudaraan Setia Hardi Ternate yang diketuai oleh Setio Triyono pada hari ini Kamis 24 Maret 2022 saya menyerahkan. Saya sebagai Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Ternate Cabang Nabire Pusat Madiun menerima surat dari Kesbangpol daerah Nabire. Saya terima dan saya ucapkan terima kasih. Salam Beran! Salam Beran! Kegiatan penyerahan surat resmi pengakuan dari Kesbangpol oleh pegawai Kesbangpol yang mana SH Ternate Pusat Madiun Cabang Nabire sini ya, Cabang Nabire ketuanya Mas Setio Triyono, Pusat Madiun adalah Mas Murjoko. Secara resmi dan sah sudah diakui Kesbangpol dan SH Ternate hanya satu. Jadi SH Ternate di Madiun di apa? Sedunia dan di Nabire hanya satu. Yaitu ketuanya Mas Murjoko. Murjoko, ketua cabang Mas Setio Triyono. Itu yang sudah diakui oleh pemerintah daerah yang Kabupaten Nabire dan diwakili langsung Kesbangpol, dan apabila ada ganda atau abal-abal nanti akan dibekukan dari sekret aja. Salam hormat dan salam benar. Oke, terima kasih.